Ya, teman-teman, kali ini kita ada lagi dari Suzuki Karimun yang melegenda. Kali ini Karimun Estilo tahun 2007, tipenya VXI. Ini yang 1100cc, sudah injeksi ya teman-teman ya. Manual, tahun 2007. Pajaknya juga murah, gak kalah sama Hyundai Getz ya. Jadi cuman sekitar 1,2 juta. Mobilnya irit, yang pasti dalam kota enak banget. Teman-teman yang lagi butuh mobil buat antar jemput anak atau hanya kebutuhan dalam kota, ya ini salah satu jawabannya. Ini platnya R Banjar ya. Pajaknya bulan 11 jalan ya. Kalengnya sampai tahun 2026. Modelnya simple aja. Dia ada spoiler di belakang, ada stop lamp juga di sini. Kaca film. Lampu belakang juga masih bagus, masih utuh. Belum ada sensor parkir. Ini VXI. Stop lamp belakang yang kanan juga masih bagus. Dia sudah di kaca film, velgnya racing. Asli ya, original dari Suzuki. Bannya masih cukup lumayan. Dia pakai R13 ya, ukuran 165/65. Tuh, yang depan. Nah, yang depan agak halus dikit ya, tapi masih bisa dipakai lah. Dari depan dulu teman-teman, dia sudah ada fog lamp. Ada garnish chrome, tapi ini kayaknya stiker apa ya, kalau nggak salah. Ada logo Suzuki di sini. Ini lampu depan, headlampnya seperti ini. Warnanya silver, silvernya Suzuki dia khas ya. Tuh, imut ya, lucu mobilnya. Yang pasti irit banget nih teman-teman mobilnya. Kita lihat spionnya masih warna bodi ya, warna hitam gitu maksudnya. Warna hitam. Di pengaturan power window di semua pintu ada, autonya hanya di driver, central lock masih asli. Ada pengaturan untuk leveling lampu ya. Ini untuk fog lamp. Setirnya balang 3 masih utuh, bagus. Dua warna ya untuk di dashboard ya, warna hitam atau abu dengan coklat, perpaduannya seperti ini. Kita lihat tampilan dalamnya. Nah, ini joknya sudah di cover ya teman-teman. Ini aslinya juga masih ada. Kita lihat bagian interior. Nah, interior seperti ini teman-teman. Jok dia manual. Tuh, untuk pengaturan AC-nya masih tombol putar ke semua arah. Dashboard Suzuki ya, Karimun memang ini ya, di Karimun lama pun ada tempat penyimpanan terbuka seperti ini ya. Ada lampu kabin di sini hanya satu ya. Oke, kita ke bagian belakang. Bagian belakang seperti ini, sudah power window sampai belakang. Layout dari interiornya seperti ini teman-teman. Oke, kita coba start up ya teman-teman ya. Kita coba start up. Kilometernya 127.573. AC-nya masih lumayan dingin ya. Coba kita lihat bagian mesin. Ini tuas untuk bensin, lalu ini tuas untuk buka kap mesin. Coba
kalau kita lihat ruangan mesinnya. Rp1.100 sudah diinjeksi. Oke, teman-teman yang lagi cari mobil bekas, khususnya Karimun atau City Car di bawah 70 juta, nah, teman-teman bisa dapat mobil ini. Ya. Kita ada di Kota Purwokerto, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih semua, selamat sore.